warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Amelia, NIM saya 2015-4710 dari tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan heading perineum. Ibu, di sini saya Bidan Ria. Di sini saya sudah melakukan pengecekan perineum pada ibu. Ternyata terdapat robekan atau laserasi derajat 2 ya, Bu. Oleh karenanya saya akan melakukan heading atau penjahitan pada perineum ibu. Bagaimana sebelumnya ya, Bu? Ya, Bu, agak tidak nyaman sedikit ya, Bu. Baik, Bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan siapkan peralatannya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu, permisi, Bu. Siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada alas bokong, kemudian spuit 10 mili. Kemudian di sini ada kom yang berisi dengan kasa steril. Selanjutnya ada lidokain 1% tanpa epinefrin. Kemudian ada bengkok dan set heading yang terdiri dari sepasang sarung tangan. Kemudian ada pemegang jarum, jarum jahit, chromic cut gut, dan pinset. Baik, sebelum melakukan tindakan cuci tangan yang maka efektif menggunakan sabun dan air mengalir. Cek laserasi pada ibu. Tidak terdapat laserasi pada jarum lahir. Lepaskan perhiasan. Gulung tangan sampai siku, kemudian basahi. Cek kelengkapan pasangan. Cuci tangan. Kalau tidak maka tidak ada, tidak terdapat apa sih? Bilas dan keringkan. Selanjutnya pasang alas bokong ibu. Baik, Bu, permisi ya, Bu, saya pasangkan alas bokongnya ya. Ya, Bu. Bersihkan kotoran darah. Enggak diangkat ya, Bu, bokongnya. Yang berada di tengah ibu menggunakan air klorin. Kemudian atur lampu sorot ke arah vulva ibu. Baik, kemudian patahkan lidokain 1% tanpa epinefrin. Kemudian masukkan spuit dengan memperhatikan teknik steril. Kemudian memakai satu handscoop dan keringkan. Kemudian masukkan lidokain ke dalam spuit 10 cc. Masukkan. Kemudian pastikan tidak terdapat udara, gelembung udara pada spuit. Tutup kembali. Dan lengkapi pemakaian sarung tangan. Selanjutnya, lakukan pengendapan pada daerah luka. Baik, Bu, permisi ya, Bu. Saya akan memeriksa ya, apa robekannya ya. Saya cek ya. Agak tidak nyaman ya, Bu. Baik. Terdapat luka robekan derajat 2. Bu, selanjutnya saya akan berikan anestesi terlebih dahulu ya, Bu. Agak tidak nyaman ya, Bu. Permisi ya. Ya, Bu. Lakukan aspirasi. Baik, tidak ada darah yang masuk. Masukkan obat. Kemudian agak tarik, arahkan ke samping. Masukkan. Kemudian tarik kembali, arahkan ke bawah. Masukkan obat. Baik. Saya tarik ya, Bu. Ya. Selanjutnya saya masukkan lagi ya, Bu. Lakukan aspirasi kembali. Baik, tidak terdapat darah yang masuk. Masukkan obat. Kemudian tarik, arahkan ke samping. Masukkan, tarik kembali, arahkan ke bawah.
Baik, masukkan obat. Baik, selanjutnya tunggu 1-2 menit agar hasil anestesi maksimal. Baik Bu, saya cubit sedikit ya. Baik Bu, apakah ini masih terasa? Tidak. Tidak ya, berarti anestesinya sudah bekerja ya obatnya. Selanjutnya lakukan heating dengan heating pertama 1 cm di atas luka robekan 1 cm. Baik Bu, agak tidak nyaman ya. Kemudian lakukan simpul mati. Permisi ya Ibu. Dengan jarak 1 cm di bawah heading pertama. Colada aku sepe, noye pibu sek choram drippe. 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 trippe, 나는 trippe. 니냐 콜라다 아코 세페, 너의 피부 색 처럼 drippe. 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 trippe. 나는 trippin' Yellow pina colada 말과는 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 내 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls still talk to me on IG but 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 발이 안에 숨겨놓은 line I only want 바지를 내려 난 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 rhyme을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 니나 바디카 내년 여름에 나 피냐 콜라다 내 옆에 피냐 콜라다 아코 세페 너의 피부색처럼 드립해 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 trippin 나는 trippin 자기야 나를 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 drink it 피나 콜라다 맘에 안 들어도 마지막 자리야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마도 여름의 마지막 밤이야 지나갈 가스함 조금은 가슴에 담고서 우리의 추억을 만들자 I'm so fucking honest 매일이 감성적이야 왜 미리 너는 몰라 인스타 감성 따위 아무것도 아니지 뻔한 이야기
I'm tripping, yeah, yeah. 내 폰에 미친, yeah, 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 dan kuat dengan cara memasukkan tangan telunjuk ke anus ibu. Baik bu, permisi ya bu, saya masukkan tangan saya ke anus ibu ya. Tarik napas ibu ya, jahitan kencang, rapat, jelaskan peralatan. Baik bu, sudah selesai ya bu hattingnya. Saya ambil ya bu sepertiga ini alas bopong ibu ya, agak diangkat bu pantatnya ya. Sudah ya bu, tanda-tandanya ada semburan darah secara tiba-tiba dari pusat mulai mengalir. Kemudian lepaskan handphone dalam lakukan login
tidak ada robekan perineum. Kemudian mencuci tangan saya kembali placenta. Pakai leda lengkap. Placenta utuh. Tidak ada cekungan. Baik Ibu, tindakan heating atau penjahitan pada perineum Ibu sudah selesai saya lakukan ya. Nantinya Ibu harus tetap menjaga kebersihan area vulva dan perineum Ibu ya, dengan cara membasuh dan menggunakan sabun dan air bersih setelah buang air kecil ya Bu. Ya, kemudian Ibu nanti datang kembali ke sini ya Bu untuk melakukan kunjungan dan melakukan pemeriksaan pada jahitan, apakah jahitannya bagus ataukah terjadi permasalahan ya, Bu. Baik, sebelumnya. Baik, Bu. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.